Smash Megawati tembus 100 km per jam, kembali meneror libero lawan. Spike Mega sampai tak terlihat, buat pelatih lawan melongo. Megawati kembali menjalani laga seru di Liga Voli Korea menghadapi AI Purpose untuk mencoba mencari kemenangan ketiga beruntun di putaran keempat ini. Red Spark langsung menurunkan skuad terbaiknya dengan Mega, Lee Seong-yung, dan Gia sebagai trisuka untuk mendulang poin. Kemenangan 3-0 menjadi modal penting untuk mengambil alih posisi 4 besar klasemen. Sementara AI Peppers tetap mengandalkan Yasmin sebagai pendulang poin. Red Spark memulai start dengan kurang bagus setelah tertinggal 2 poin awal. Sempat tertinggal Gia dan S dari Lee Seo-yung membalikan keadaan menjadi keunggulan 3-2. Kolaborasi para pemain Red Spark masih berjalan sesuai skenario dan membuat mereka unggul di posisi 7-4. Red Spark mempertahankan performa dan mengakhiri set pertama dengan hasil kemenangan 25-21. Namun sayang, set kedua Red Spark mampu kecolongan setelah AI Peppers mampu mencuri angka di set ini dan mampu dibalas kembali di set ketiga oleh Red Spark. Permainan menawan kembali ditunjukkan Red Spark di laga kali ini, tak terkecuali Megawati yang kembali memborbardir pertahanan lawan dengan spike-nya. Salah satu momen ketika Megawati membuat panik skuad AI Peppers dengan spike-nya. Kecepatan Spike Megawati menembus kecepatan di Liga Voli Korea. Bahkan kecepatan Spike Megatron bisa tembus di angka 102 km per jam. Kecepatan itu mengalahkan Ratu Voli Korea yang memiliki kecepatan lebih pelan dibanding Megawati. Libero AI Peppers dibuat jatuh bangun demi menyelamatkan bola hasil Spike Megatron yang terlihat sedikit sakit karena Mega sering diganti di laga ini. Meski terlihat kurang sehat, namun Mega masih memberikan kontribusinya untuk memberikan sumbangsi angka Red Spark. Momen puncaknya di babak ketiga, ketika skor 5-3 untuk Red Spark Megawati membuat Spike sangat keras. Bahkan libero AI Peppers harus menjatuhkan diri walau bola tetap tak bisa dijangkau. Permainan menawan blocking yang sangat cantik ditunjukkan Megatron di laga kali ini. Pelatih AI Peppers cuma bisa melongo melihat kecepatan Spike Megawati yang membuat para pemain AI Peppers kehilangan kepercayaan dirinya. Kemenangan beruntun harus diraih Red Spark untuk bisa bersaing di papan atas.
Mega sedang menunjukkan kegemilangannya bersama Redspark demi membantu Redspark meraih kemenangan. Dengan kemenangan ini, akhirnya Redspark mampu menggeser IBK Altos di tangga klasemen sementara setelah IBK Altos kalah di laga sebelumnya. Nah, menurut kalian gimana nih gengs penampilan Redspark di laga kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.